Terima kasih Ledang, terima kasih Yang Dipertua Speaker. Soal pendidikan ni memang kita tahu kita tak boleh kompromi soal berkaitan dengan pendidikan. Saya setuju untuk kita bantu sekolah-sekolah daif ni. Setuju sangat. Dan kita nak minta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan bagi peruntukan yang banyak untuk soal berkaitan dengan pendidikan ni. Saya rasa pun bangkang pun setuju. Tapi dalam persoalan berkaitan dengan sekolah daif ni, daif satu hal. Tapi isu di kawasan saya ni Yang Berhormat Ledang, sekolah tak cukup. Ini pun masalah juga ni. Satu kelas sampai 45 orang pelajar. Satu kelas sampai 40 orang pelajar. Jadi KPI-nya tidak menepatilah. Maksud satu kelas sampai 45 orang satu kelas dalam bilik darjah. Maksudnya. Dan sekolah memang tidak mencukupi. Sebab itu saya rasa selain daripada kita nak tengok persoalan berkaitan dengan daif ni, sekolah-sekolah yang tak cukup ni, maksudnya kepadatan bilik-bilik darjah ni pun Kementerian Pendidikan kena lihat. Jangan saya sambung sikit je. Tenang, tak apa, dah cukup. Saya nak bagi pujian. Tambah benar, saya teruskan. Tambah. Nak bagi pujian ni, saya tengok Ulu Langat hari ni cukup tertib macam tu lah. Rational. Ini celapak ikut okay, dan ya. Minta. Pendang kan? Sila duduk. Itu baru nampak ahli parlimen. Betul. Cemuru ke? Tak cemuru. Nampak cemuru. Sebab itu saya nak minta juga, Ledang Board, saya nak minta juga, maksudnya minta, pendang minta, pun kena beradab lah. Kena beradab. Minta saya. Kalau saya boleh beradab, sebelah sana pun kena beradab. Kena beradab juga, kena berakhlak juga. Sebab itu saya nak sebutkan dalam pilihan raya ni, dalam pilihan raya bila kita nak dapatkan undi daripada rakyat, kena fakta. Kena fakta. Fakta lawan fakta. Bukan fakta lawan dengan rasuah. Bagi pengundi kita duit, bagi pengundi kita rasuah. Ini yang menyebabkan belah sana tu. Yang menyebabkan belah sana nak kena tengok balik. Okey, baik, ulang sikap, adab dan juga integriti kita sebagai buktikan. Wakil rakyat nak kena jaga juga. Oh. Baik. Terima kasih pendang. Buktikan. Terima kasih pendang. Kita tak mau tuduh gitu. Terima kasihlah minta kebenaran daripada Ledang. Saya tak bilang luar. Macam itulah tertib. Rasional taklah terlalu. Ya, tertib. Saya tertib insya-Allah. Insya-Allah saya tertib. Saya tertib. Saya minta pendang pun tertib juga. Baik, saya okey. Sama-sama. Sama-sama. Ini masa Ledang. Sama-sama. Sama-sama kita tertib pendang. Ulu Langat ini masa Ledang. Sama-sama. Arau. Ini masa Ledang. Arau. Tak adalah. Ini masa Ledang. Iyalah Ledang bagi saya. Duduk. Ini masa Ledang. Arau pun duduk. Duduk. Arau pun duduk. Kamu duduk. Kamu duduk. Ledang. Kamu. Ahli-ahli Yang Berhormat, jangan baja masa. Ledang, silakan. Terima kasih, Tuan Dipertua. Saya beri laluan kepada producer sekejap. Boleh, okay. Silakan. Tadi, saya belum cakap lagi, cuma nak puji Ulu Langat. Tak, saya nak sentuh pasal elemen penting. Dalam pembinaan negara tadi adalah rasuah. Dia rasuah ni bukan saja kita bercakap rasuah. Pendang, saya bagi laluan kepada Pak Dixon. Kelihatan rasuah perlu. Sebab tu saya minta pendang. Bermula sendiri. Pendang duduklah pendang. Sila duduk. Arau. Semua pendang duduk. Arau. Lendang, teruskan. Bila dapat PD je. Pak Dixon. Duduklah duduk. Arau. Duduk. Arau. Terima kasih Lendang. Arau, suruh tua pendang. Sila duduk semua. Pendang, sila duduk. Sila duduk. Ya, Ulu Langat. Pendang, sudah banyak kali saya suruh duduk. Okey, Pak Tizen. Terima kasih, Yang Dipertua. Terima kasih, Ledang, atas beri laluan. Isu wakil rakyat, ahli politik tidak boleh ke sekolah. Ini bukan bermula sekarang. Bermula daripada zaman sebelum ini. Saya sebagai Menteri Besar memperuntukkan berjuta ringgit untuk pendidikan, saya tak datang ke sekolah. Jadi sebenarnya tak jadi masalah untuk kita bantu sekolah, untuk kita bantu siapa pun. Kalau tak masuk sekolah, duit boleh sampai melalui PIBG. Boleh dibuat di luar. Jadi saya rasa tak ada masalah. Cuma Pak saya dah lalui perkara ini. Saya nak masuk buat majlis baca yasin SPM pun tak dibenarkan. Nak masuk baca yasin memang ke SPM tak dibenarkan ke sekolah. Saya sendiri keluar berjuta-juta tak keluar. Tak dapat masuk ke sekolah. Tapi guru boleh buat di luar sekolah. Terima kasih Datuk Yang Tuan. Kayanya berjuta. Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah Jaya sedang mengumpul dana untuk membantu kempen pilihan raya negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu.
sudilah kiranya hulurkan derma ikhlas untuk kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng.